Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Kiranya dalam hari-hari ini, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tetap teguh dan segar. Warta lisan yang kedua, di tengah situasi pandemi virus corona yang belum diketahui kapan akan berakhir, yang pertama, jemaat diajak untuk tetap dan terus saling memperhatikan dan menolong satu dengan yang lain, terutama anggota jemaat terdekat. Yang kedua, jemaat juga dapat membagikan video atau link channel YouTube kegiatan GKI Karangsaru, baik ibadah minggu, ibadah anak, hikmat pagi, dan info GKK atau Gerakan Kasih Karangsaru, agar semakin banyak anggota jemaat yang terberkati di tengah pandemi virus corona ini. Yang ketiga, jemaat dapat menginformasikan kepada pihak gereja jikalau ada sesuatu yang terjadi dengan anggota jemaat lainnya sehingga dapat segera dilayani. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan, kita pujikan pujian O Hari Istirahat. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, anggota jemaat, simpatisan, dan para pemirsa siaran ibadah minggu ini. Kiranya semua dalam keadaan baik dan telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu secara online melalui siaran ibadah ini. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-6, dan tema khotbah hari ini adalah Lekat Bersekutu. Kita akan bersama-sama belajar dari surat kepada orang Ibrani, pasal 10, ayat 19-25, tentang ibadah Kristen. Di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya, seringkali diwarnai dengan banyak hal yang justru membuat sesama anak Tuhan menjadi tidak nyaman. Dari mulut bibir kita seringkali keluar perkataan-perkataan yang tajam, kalimat-kalimat yang melemahkan semangat, bahkan kata-kata gosip yang tidak benar,
itu semua kadang-kadang sampai membuat beberapa orang undur dari ibadah. Saat ini, mari kita bersama-sama mengakui akan segala pikiran dan perkataan perbuatan kita yang tidak baik, yang selama ini kita lakukan, kita ucapkan ketika kita berinteraksi dengan sesama saudara seiman di gereja. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini ketika seharusnya di dalam lingkungan gereja kami saling menasihati, kami saling menguatkan, kami saling membangun iman. Tetapi pada kenyataannya justru seringkali kami saling menyakiti dan saling melemahkan. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami, memampukan kami untuk membangun kehidupan persekutuan yang lebih baik mulai dari hari ini. Inilah pengakuan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 47. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Setiap orang saling memaafkan.
Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kini saatnya kami duduk diam di dekat kakimu, dan kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firmanmu. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, maka kami akan dimampukan untuk mengerti akan apa yang Kau firmankan kepada kami, dan kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melaksanakannya.
Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, hari ini tepat 9 minggu kita beribadah secara online. Tentu ada banyak perbedaan yang kita rasakan ketika kita membandingkan antara mengikuti ibadah langsung di gedung gereja bersama-sama dengan saudara seiman dengan ketika kita mengikuti ibadah online di tempat masing-masing. Saat ini saya akan bertanya kepada beberapa anggota jemaat, mulai dari oma opa sampai anak sekolah minggu, tentang pengalaman mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Ada Bapak Ibu Yinarto sebagai wakil jemaat lansia, ada Bapak Ibu Indra sebagai wakil jemaat dewasa, dan ada Saudara Anderson sebagai wakil jemaat remaja pemuda, serta ada Adik Noel sebagai wakil dari jemaat anak-anak. Pertama, saya akan menyapa saudara-saudara kita ini terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kita telah mengikuti ibadah online kurang lebih 2 bulan. Jika diminta untuk memilih antara hadir ibadah di gereja atau ibadah online di rumah masing-masing, pilih yang mana? Pilih hadir langsung di gereja. Pilih hadir di gereja. Saya pilih hadir langsung di gereja. Mengapa lebih memilih hadir ibadah langsung di gereja? Ya, karena kita kalau ibadah di gereja itu lebih mantap ya. Betul. Nah, di rumah nggak apa-apa ya, kita bisa. Tapi kurang kusuk kayaknya ya. Karena bosan di rumah, ibadah di gereja lebih mantap. Bisa mampir jajan di kantin. Karena ibadah di gereja terasa lebih mantap dan dapat bertemu langsung dengan teman-teman. Karena bisa bermain bersama teman. 2, saya bisa jajan di gereja. Yang ketiga, saya bisa membaca buku di perpustakaan. Hal-hal apa saja yang tidak bisa dirasakan, dijumpai ketika ibadah online? Kita itu merasa pasif ya, kalau ibadah online. Yeah. Karena biasanya kita itu pelayanan, baik di paduan suara, di kulintang, atau di kegiatan lainnya. Tidak bisa terlibat pelayanan penyambutan dan kolektan. Tidak bisa ketemu teman dan nongkrong di kantin. Tidak bisa terlibat pelayanan penyambutan, tidak bisa merasakan nyanyi bareng, dan sebagainya. Tidak bisa bertemu dengan teman, dan tidak bisa bermain dengan teman. Yang terakhir, apa harapan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan Adik tentang ibadah minggu di gereja? Ya, ingin keadaan ini cepat berlalu, segera selesai, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja. Saya ingin bisa segera ibadah bersama lagi, dan ingin bisa pelayanan lagi di gereja. Kalau corona sudah selesai, saya akan bernyanyi dengan teman saya di kumpulan Little Angel dan beli jajan di kantin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, dari perbincangan singkat dengan beberapa anggota jemaat tadi, dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan antara mengikuti ibadah online dengan mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Saat ini kita akan belajar tentang ibadah Kristen dari bacaan kita
surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Sebelum mengupas pasal 10 ayat 19 sampai 25 dan nanti khususnya kita akan memperhatikan ayat 24 dan 25, terlebih dahulu kita akan melihat latar belakang ditulisnya surat Ibrani supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang lengkap tentang surat kepada orang Ibrani ini. Sebuah surat pasti ada penulisnya dan pasti ada alamat surat, penerima surat. Siapakah penulisnya? Sampai saat ini para ahli Alkitab tidak dapat memastikan siapa penulis surat kepada orang Ibrani ini. Tetapi para pakar Alkitab hanya dapat memastikan bahwa penulisnya adalah seseorang yang berpendidikan tinggi atau seseorang yang cukup terpelajar dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Perjanjian Lama. Lalu kepada siapa surat ini ditujukan? Surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. John Green mengatakan bahwa surat Ibrani ini ditujukan kepada sekelompok orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan mereka tinggal di kota Roma. Bagaimana keadaan mereka? Berdasarkan Ibrani 10 ayat 32 sampai 34, kita mengetahui bahwa orang-orang Kristen Yahudi ini mengalami penganiayaan dan harta benda mereka dirampas. Mereka juga sedang menghadapi bahaya penyesatan. Ada kalangan tertentu yang mencoba untuk memasukkan pemahaman-pemahaman mengenai peribadatan Yahudi agar kembali diterapkan di komunitas orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Oleh karenanya, jikalau kita membaca surat kepada orang Ibrani ini secara keseluruhan, maka didapati penjelasan yang panjang lebar tentang perbandingan antara Tuhan Yesus dengan Musa, perbandingan Tuhan Yesus dengan Harun, dengan Bait Allah, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, penulis surat Ibrani menuliskan suratnya untuk mengajar dan meneguhkan iman orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang saat itu sedang mengalami penganiayaan yang berat, sekaligus mereka sedang dihadang oleh bahaya penyesatan. Dan kini mari kita masuk di dalam pembahasan bacaan kita. Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Bacaan kita berisi tiga pokok bahasan penting mengenai ibadah Kristen. Pokok bahasan yang pertama dan kedua akan kita bahas secara sekilas dan kita akan berfokus pada pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan yang pertama adalah dasar ibadah Kristen. Ringkasnya, dalam ayat 19 sampai ayat 21, penulis surat Ibrani menguraikan bahwa hanya oleh karena darah Yesus saja, setiap orang percaya berani menghadap beribadah kepada Allah. Hanya Yesus saja satu-satunya jalan untuk dapat datang kepada Bapa dan Yesus adalah imam besar yang memimpin orang percaya untuk bisa sampai kepada Allah Bapa. Tiga dasar ibadah Kristen ini dituliskan oleh penulis surat Ibrani karena disinyalir pada waktu itu pemahaman atau ritual ibadah orang-orang Yahudi yang mensyaratkan adanya korban hewan dan juga kehadiran imam sebagai perantara antara umat dengan Allah kembali dihembuskan oleh beberapa pihak untuk dipraktekkan kembali di komunitas orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Maka penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa darah Yesus, pengorbanan Yesus adalah sempurna dan melayakkan kita untuk berjumpa dengan Allah. Tidak perlu lagi ada korban binatang, tidak perlu lagi ada kehadiran imam sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sebab Yesus Kristus adalah imam besar yang mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna. Pokok bahasan yang kedua,
Pokok bahasan yang kedua adalah bagaimanakah sikap orang Kristen ketika beribadah. Ringkasnya dalam ayat 22 sampai 23, penulis surat Ibrani menguraikan bahwa seharusnya orang-orang Kristen ketika beribadah, beribadah dengan tulus ikhlas, yaitu beribadah tanpa pamrih apapun dan tanpa keterpaksaan. Serta beribadah dengan beriman kepada Yesus Kristus, yaitu percaya bahwa hanya melalui Yesus kita dapat berjumpa dengan Sang Bapa. Disinyalir pada waktu itu ada orang-orang Kristen Yahudi yang memang datang beribadah, tetapi datang beribadah dengan tidak tulus. Datang beribadah semata-mata untuk mencari berkat Tuhan, dan datang beribadah tidak dengan hati yang rela, dengan terpaksa. Karena mungkin dipaksa oleh pasangan hidup, dipaksa oleh orang tua untuk datang beribadah bersama di dalam ibadah gereja. Dan ada juga yang ketika datang beribadah ke gereja, tetapi hatinya masih ragu apakah Yesus itu benar-benar dapat membawanya untuk berjumpa dengan Bapa. Maka penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa seharusnya setiap orang Kristen ketika beribadah harus dengan hati tulus ikhlas tanpa pamrih dan yakin beriman penuh kepada Kristus. Pokok bahasan yang ketiga, kehidupan persekutuan orang Kristen. Dan pokok bahasan ini menjadi perhatian kita dalam ibadah hari ini. Melalui bagian ayat 24 dan 25, penulis surat Ibrani ingin menyampaikan bahwa kehidupan peribadahan orang Kristen itu tidak hanya berhenti pada pemahaman dan keyakinan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti pada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, juga tidak berhenti pada hadir dalam ibadah bersama-sama di gereja. Tetapi peribadahan umat Kristen harus berdampak dalam relasi, dalam hubungan antar sesama orang Kristen. Mari kita kupas lebih dalam. Jemaat Tuhan, disinyalir pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen tidak peduli, cuek, masa bodoh terhadap sesama orang Kristen. Yang penting di dalam persekutuan itu datang, yang penting di dalam ibadah itu datang tanpa mengenal, apalagi tanpa memperhatikan saudara-saudara seiman yang hadir bersama-sama di dalam ibadah. Kemungkinan sikap yang demikian ini akibat dari pemahaman orang-orang Yahudi Kristen tentang ibadah yang semata-mata hanya memfokuskan diri kepada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, menanggapi akan fenomena semacam ini, maka penulis surat Ibrani mengingatkan. Di dalam ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Jemaat Tuhan, kata memperhatikan di dalam bahasa Yunani digunakan kata katanoeo yang memiliki arti juga mengarahkan pandangan. Ada satu hal yang menarik tentang penggunaan kata ini di dalam surat Ibrani. Kata memperhatikan, kata noeo ini sebelumnya sudah muncul di dalam pasal 3 ayat 1 dengan Yesus Kristus sebagai objeknya. Orang-orang diminta untuk memperhatikan, memandang rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang di pasal 10, objek perhatian tersebut berubah menjadi orang percaya. Dengan demikian penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa sebagaimana di dalam ibadah kita memperhatikan, kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, maka di dalam ibadah pula
kita seharusnya juga memperhatikan, mengarahkan pandangan kita kepada sesama orang percaya yang hadir bersama-sama dengan kita beribadah. Kehidupan persekutuan orang Kristen yang pertama dicirikan dengan saling memperhatikan. Penulis surat Ibrani ingin menekankan bahwa relasi vertikal kita dengan Kristus di dalam ibadah itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari relasi horizontal kita dengan sesama orang Kristen yang datang beribadah. Dan ternyata pemahaman ini sudah dimengerti oleh GKI Karangsaru. Oleh karenanya gereja menyediakan wadah untuk interaksi jemaat setelah ibadah selesai, berupa kantin keakraban. Dan rupanya kantin keakraban ini benar-benar membantu jemaat untuk saling memperhatikan, saling bertegur sapa, ngobrol banyak hal tentang kehidupan sehari-hari. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang selama ini setelah ibadah langsung pulang, sesekali mampirlah ke kantin keakraban. Di sana saudara akan berbagi meja dengan orang lain yang mungkin selama ini belum saudara kenal. Di sana saudara bisa saling menyapa dan mulai percakapan-percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Di sanalah kita bisa saling memperhatikan sebagai sesama saudara seiman, seperti yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani. Mungkin saat ini ada di antara kita yang berkata dalam hati, "Wah Pak, saya enggak suka ngobrol ngalur ngidul, enggak jelas gitu. Soalnya, biasanya ujung-ujungnya adalah menggosipkan orang, ngerasani orang lain." Betul, saya juga tidak suka jika pembicaraan, percakapan itu tanpa arah yang jelas, kemudian berujung pada gosip. Dan penulis surat Ibrani sudah menyadari betul akan hal ini. Sehingga ia tidak hanya menyerukan untuk saling memperhatikan, tetapi dia juga menekankan bahwa saling memperhatikan yang dimaksud adalah dalam rangka mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Apa yang dimaksud dengan mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik? Yang dimaksud dengan mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik adalah berusaha agar orang lain yang kita ajak berinteraksi itu dapat mengasihi sesama, dan kasih itu diwujudkan dengan perbuatan baik kepada sesama. Dengan kata lain, penulis surat Ibrani ingin menyerukan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita percakapkan dalam rangka memperhatikan sesama orang Kristen, harus dalam kerangka membuat orang lain mengasihi sesamanya dan membuat orang lain mewujudkan kasih itu dengan perbuatan baik kepada sesamanya. Dengan koridor kasih dan perbuatan baik, niscaya pembicaraan kita, obrolan kita, interaksi kita tidak akan berujung pada mempergunjingkan orang. Yang terakhir, dalam ayat 25, penulis surat Ibrani mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang." Rupanya orang-orang Yahudi Kristen saat itu ada yang dengan sengaja tidak menghadiri ibadah atau persekutuan bersama. Apa alasannya? Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah kita lihat bersama, maka kemungkinan alasannya adalah mereka takut terhadap penganiayaan yang saat itu sedang berlangsung terhadap orang-orang Kristen. Atau mereka jengah dengan kekristenan yang terjadi di dalam gereja, di mana gereja saat itu sedang banyak pihak-pihak yang ingin agar pemahaman praktek agama Yahudi kembali dipraktekkan oleh orang-orang Kristen Yahudi. Melihat fenomena tersebut, penulis surat Ibrani menyerukan bahwa tidak baik kalau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru dalam keadaan yang demikian, dalam penganiayaan dan dalam bahaya penyesatan,
kita seharusnya semakin rindu untuk beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, karena di sana kita bisa saling menasihati. Apa yang dimaksud dengan menasihati di sini? Kata Yunani yang digunakan untuk menasihati adalah parakaleo. Kata parakaleo ini juga berarti menguatkan. Dalam situasi penuh dengan tekanan, dalam situasi di mana marak penyesatan, kita justru harus semakin rindu beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mendorong agar satu dengan yang lain bisa tetap beriman teguh kepada Kristus. Kehidupan persekutuan orang Kristen juga dicirikan dengan kerinduan untuk datang beribadah dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Apa yang dinasihatkan dalam teks ini, jika kita amati, berbeda kenyataan dengan apa yang ada dilakukan oleh orang-orang Kristen masa kini. Tatkala mereka mengalami masalah, mereka justru meninggalkan Tuhan, undur dari persekutuan dengan berbagai alasan. Menenangkan diri, mencari suasana baru, ingin mendekatkan secara pribadi dengan Tuhan. Padahal, dari apa yang kita baca, pertemuan ibadah bersama, interaksi bersama dengan saudara-saudara seiman, justru dapat menguatkan kita di saat-saat yang sulit. Jemaat Tuhan berbicara tentang kerinduan untuk beribadah bersama. Saat ini sedang dirasakan oleh sebagian besar orang Kristen, termasuk jemaat GKI Karangsaru. Saat pandemi corona merebak, ibadah untuk sementara waktu dilangsungkan secara online di rumah masing-masing. Tetapi beberapa gereja di luar negeri menyelenggarakan ibadah drive-in, yaitu ibadah minggu di dalam mobil masing-masing dilakukan di halaman parkir gereja. Ternyata ibadah minggu model drive-in ini mendapatkan tanggapan positif dari banyak orang. Jemaat yang hadir banyak melimpah. Mereka beribadah dari dalam mobil masing-masing, mendengarkan khotbah dan bernyanyi dari dalam mobil masing-masing. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka beribadah dengan cara drive-in, mereka tetap dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman, walaupun hanya dapat menyapa dengan melambaikan tangan dan senyuman dari mobil masing-masing. Dengan ibadah model ini, mereka tidak merasa sendirian di tengah-tengah pandemi corona ini. Mereka merasa dikuatkan dan pengharapan mereka disegarkan. Karena mereka melihat mereka tidak berjuang sendirian. Ada banyak saudara-saudara seiman yang bersama-sama berjuang mendukung mereka dan saling mendoakan. Demikian juga dengan jemaat GKI Karangsaru. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mencoba menghubungi beberapa aktivis dan anggota jemaat, baik melalui WA maupun melalui telepon rumah, semua menyatakan ingin segera dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja. Dan untuk itu saya hanya bisa memberikan semangat, teruslah berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama bersekutu lagi di gereja, di rumah Tuhan. Persekutuan yang lekat, kehidupan bergereja yang lekat adalah ketika satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Satu dengan yang lainnya saling mendorong untuk bisa mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain. Satu dengan lainnya selalu rindu datang beribadah. Dan satu dengan yang lainnya bersedia untuk saling menguatkan. Ketika pandemi corona ini nanti dinyatakan selesai, mari kita wujudkan dalam keluarga besar GKI Karangsaru. Jadikan keluarga besar GKI Karangsaru sebagai persekutuan yang lekat. Dan saat ini, ketika pandemi corona
berkecamuk. Justru inilah saatnya kita untuk memulai mewujudkan persekutuan yang lekat. Tetaplah saling memperhatikan dengan berkomunikasi dengan media sosial. Sapalah anggota jemaat yang lain, sesama anggota paduan suara, sesama aktivis musik, sesama aktivis komisi. Sapalah mereka dalam media sosial. Mendorong untuk mengasihi dan berbuat baik dengan mengajak sesama jemaat untuk terlibat dalam gerakan kasih karang saru atau gerakan-gerakan sosial kemanusiaan yang lain. Selalu rindu beribadah dengan mengikuti ibadah online tiap minggu maupun mengikuti renungan pagi, hikmat pagi setiap hari. Dan ketika kita mendengar ada anggota jemaat yang lain yang saat ini sedang sakit, yang saat ini usahanya sedang tersendat, yang saat ini bahkan sampai kehilangan pekerjaan, dukunglah mereka di dalam doa. Hiburlah mereka di dalam doa-doa kita. Mari wujudkan kehidupan persekutuan Kristen yang lekat, seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mewujudkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas keluarga yang terus mendampingi kami. Kami bersyukur atas persekutuan keluarga besar GKI Karang Saru yang hingga saat ini boleh mendukung, menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami kepada-Mu. Kami berdoa bagi tenaga medis yang terus berjuang untuk memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka, cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, sehingga mereka boleh terus berkarya, melayani sesama. Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, Engkau tahu apa yang jadi kerinduan mereka, dan Tuhan akan mengabulkan apa yang mereka mohonkan kepada-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah kesulitan perekonomian karena pandemi corona ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang penghasilannya sudah tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mencukupkan,
Engkau Allah yang memelihara umat-Mu. Engkau akan cukupkan segala keperluan pokok saudara-saudara kami ini. Dan pakailah kami sebagai saudara seiman untuk boleh mendukung ketika ada saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan. Kami pun dapat memberikan bantuan semampu yang bisa kami lakukan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Ketika banyak gereja masih menyelenggarakan ibadah secara online, kiranya gereja-gereja boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Dan jemaat pun di tempat masing-masing boleh beribadah dengan baik melalui apa yang sudah diusahakan oleh gereja-gereja, yaitu ibadah melalui tayangan di internet maupun melalui siaran radio. Kiranya umat-Mu di seluruh dunia boleh tetap berpengharapan dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun ibadah minggu dilangsungkan di tempat masing-masing. Bapa, saat ini kami menyerahkan akan kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu, ya Bapa. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin.
boleh dibilang saat-saat ini adalah saat yang sangat berat untuk kita jalani. Namun, sadarkah kita bahwa di luar sana mungkin ada orang-orang yang nasibnya jauh lebih sulit daripada kita? Apa yang sudah kita lakukan bagi mereka? Sejak awal April, Gerakan Kasih Karang Saru atau GKK sudah mendistribusikan bantuan kepada berbagai kalangan yang terdampak COVID-19, seperti warga sekitar gereja, jemaat yang membutuhkan, yayasan-yayasan di bawah naungan GKK Karang Saru, serta tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan COVID-19. Tidak hanya itu, tim GKK juga memberikan bantuan kepada saudara-saudara seiman kita di pelosok daerah yang mereka juga membutuhkan uluran tangan kita untuk menghadapi COVID-19. Melalui video ini, kami tim GKK ingin mengajak jemaat sekalian untuk boleh berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Jemaat sekalian bisa ikut berdonasi dengan transfer ke salah satu rekening berikut ini. Jangan lupa tambahkan 1 rupiah di nominal yang akan ditransfer. Jemaat juga bisa berdonasi dalam bentuk barang kepada kami. Kami yakin Kristus akan terus memampukan kita untuk berjalan melewati tahun yang berat ini jika kita senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kepada-Nya.